kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya, Yusri Hayanti. Apa yang Anda sedang lakukan pada saat ini? Tentunya memang kita selalu berjaga-jaga ya. Kalaupun misalnya saat ini Anda masih banyak berkegiatan di rumah, itu berarti Anda harus terus mengkonsumsi makanan sehat, kemudian juga vitamin. Sekarang banyak juga memang yang beralih ke herbal. Ada beberapa juga yang akhirnya mendapatkan resep-resep untuk mendapatkan stamina yang jadi kuat tanpa mengkonsumsi bahan-bahan kimia lebih pada ke herbal dan setidaknya juga rajin berolahraga olahraga ini juga bisa dilakukan di rumah beberapa hal yang harus bisa dilakukan di rumah olahraga yang dilakukan di rumah juga biasanya bisa dari gadget loh, ya kan? mungkin Anda juga sudah lebih tahu daripada saya dan setidaknya dilakukan secara rutin setiap harinya, selain memang nantinya juga kita akan bertambah sehat, begitu pun juga hmm, bentuk badan tentunya juga jauh lebih indah, dan setidaknya jangan lupa pemirsa selalu menjalankan protokol kesehatan yang memang sudah diberlakukan 3M, mulai dari menjaga jarak, begitu pun juga juga menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dan kini juga memang uh, sudah dihimbau kembali untuk tambahan 2M yaitu uh, mengurangi interaksi dan menghindari kerumunan. Terlebih dahulu kita menjaga itu dulu agar dapat meminimalisir menekan angka penularan virus covid di Indonesia. Dan setidaknya memang suara parlemen edisi pada hari ini akan kami mulai dengan beberapa headline media online yang kami ambil hingga yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Headline media online yang pertama kami ambil dari kompas.com. Semua korban longsor Sumedang ditemukan total 40 orang tewas. Seluruh korban longsor di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ditemukan. Dua korban terakhir ditemukan tim SAR gabungan di lokasi longsor pertama di perumahan Pondok Daud Senin malam. Kepala Basarnas Bandung Deden Ritwansa mengatakan dengan telah ditemukannya seluruh korban hilang dalam bencana longsor Sumedang ini maka operasi SAR resmi ditutup pada pukul 21.35 waktu Indonesia bagian Barat. Deden menambahkan keberhasilan alam operasi SAR di lokasi longsor ini berkat sinergitas dan kerjasama tim di lapangan. Kalau kita lihat, memang bencana alam begitu banyak terjadi bertubi-tubi. Awal tahun mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines, kemudian musibah di Kalimantan Selatan, musibah kembali di Sulawesi Barat kini berada di Sumedang, Jawa Barat. Semoga saja saudara-saudara kita yang ditinggalkan keluarganya mendapatkan kekuatan dan ketabahan, dan segera evakuasi dilakukan dan setidaknya juga beberapa rumah yang terkena akibat musibah bencana alam segera terttangga nih kembali. Kemudian pemirsa kami ambil di cnnindonesia.com. BLT subsidi gaji belum cair bagi 270.000 pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan bahwa pemerintah belum mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji bagi pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah kepada 270, 4, 270 ribu maksud kami 489 calon penerima. Jumlah itu terdiri dari 110.762 orang pekerja pada termin pertama dan 159.727 pekerja di termin kedua. Dengan demikian ia menyatakan penyaluran BLT pada tahun 2020 tidak bisa mencapai 100% dari target. Ia menjabarkan ada beberapa penyebab BLT maksud kami belum tersalurkan ke pekerja. Meliputi rekening ganda, nama yang terdaftar tidak sama, Rekening ditutup baik oleh pemilik rekening atau pihak bank dan rekening tidak terdaftar di clearing. Selain itu tidak ada transaksi di rekening dalam jangka waktu tertentu. Rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Rekening terblokir dan cut off akhir tahun pada 30 Desember 2020 sehingga semua dana harus kembali ke kas negara. Jadi kalaupun misalnya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai pemirsa, maka apabila Anda ingin mendapatkan bantuan tersebut harus benar-benar mengisi ataupun juga menyiapkan melengkapi berbagai persyaratan yang sudah dibuat. Jangan sampai nantinya pada saat bantuan itu tidak cair tapi kita ataupun Anda justru bah, bahkan berbalik memprotes dengan kondisi tersebut. Tadi sudah tercatat uh, bahwa apa-apa saja faktor yang menyebabkan bantuan langsung tunai tersebut tidak bisa cair. Semoga nanti kalaupun misalnya Anda kembali mendaftarkannya, Anda harus melengkapi segala persyaratan yang sudah dibuat. Dan selanjutnya pemirsa, kami ambil berita ini ataupun headline media online dari liputan6.com. Dan uh, liputan6.com ini uh, mempunyai headline yaitu Menko Muhajir Himbau penyintas COVID-19, donorkan plasma konvalesen. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengajak para penyintas COVID-19 yang telah sembuh dari COVID-19 untuk melakukan donor plasma konvalesen. Plasma konvalesen con dibutuhkan sebagai terapi untuk, untuk pasien COVID-19 gejala berat atau kritis. Donor plasma darah Konvalesen merupakan salah satu upaya membantu menyelamatkan mereka yang masih terjangkit COVID-19. Peningkatan pasien sembuh COVID-19 patut disyukuri, sebab mereka yang berhasil sembuh memiliki antibodi terhadap COVID-19 dalam berbagai level. Antibodi dalam plasma Konvalesen yang cukup tinggi inilah yang dapat diberikan kepada pasien COVID-19 lain untuk bantu mempercepat kesembuhan. Jadi memang pemirsa ya, untuk bagi uh, pasien uh, yang sudah sembuh dari COVID-19, uh, dari virus COVID-19 ini memang uh, antibodinya sangat berbeda sekali uh, dibandingkan jika dibandingkan dengan uh, seseorang yang belum terkena dari virus COVID-19 ini sendiri. Sehingga memang diharapkan siapapun yang sudah pernah terpapar virus COVID-19 ini, sudah dinyatakan sembuh, maka uh, diminta bantuannya ya untuk Dapat mendonorkan plasma untuk membantu saudara-saudara kita yang menderita ataupun terpapar virus COVID-19 dengan gejala berat atau kritis. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap pada saat ini dengan tema yaitu fit and proper test. Calon tunggal Kapolri, jangan kemana-mana, tentunya masih bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI meminta penjelasan PT Bio Farma terkait kesepakatan dan skema pembiayaan vaksin Sinovac. Ditemui di ruang rapat Komisi 9 DPR RI Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara mengkritisi PT Bio Farma yang telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan Sinovac. Dewi Asmara meminta penjelasan resmi dari PT Bio Farma terkait kesepakatan maupun skema pembiayaan yang akan dilakukan. Nah, kalau seluruhnya ini dibiayai oleh negara, berarti artinya ini oleh APBN maksud kami. Pada sisi ini berarti seluruh proyek ini kan menjadi proyek bagi BUMN yang seluruhnya dibiayai di APBN. Nah, itu tentu kita minta penjelasan. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta masyarakat untuk sabar menunggu vaksinasi. Rahmat menyebut ada beberapa prioritas pemberian vaksin, diantaranya untuk tenaga kesehatan dan para pejabat publik. Nah terkait e, pertanyaan tadi masalah e, bagaimana strateginya ke di lapangan, tentu kan kita tentu menggunakan skala prioritas. Kan sekarang baru terbatas sekitar 3 juta. 3 juta itu digunakan untuk e, skala prioritas untuk nakes kita. Nah setelah itu selesai baru prioritas kedua adalah pejabat publik pejabat publik maupun prioritas ketiga prioritas berikutnya. Nah kaitannya dengan itu yang paling penting adalah sosialisasi edukasi. Bagaimana agar selanjutnya seluruh masyarakat Indonesia akan diberikan vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh dan mencegah dari terpaparnya virus corona. Oki Zulindra dan Kiki TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Anda kembali bersama kami di Suara Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Komjen Listio Sigit Prabowo Rabu esok hari. Listio sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz. Berbagai upaya untuk menggali informasi terkait sosok Listio pun telah dilakukan DPR RI sejak beberapa waktu terakhir mulai dari menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK hingga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Menurut wakil ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, dari hasil penelusuran PPATK tidak ditemukan adanya laporan transaksi mencurigakan di dalam rekening Listio Baik itu transaksi keuangan dalam negeri maupun luar negeri, menurut anggota Kompolnas Muhammad Dawam, beberapa informasi yang digali DPR RI antara lain rekam jejak profil psikologis, alasan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta penilaian positif dan negatif. Kalau kita lihat pemirsa memang uh, nama uh, Komjen Listio ini uh, yaitu calon tunggal untuk Kapolri selanjutnya. Dikarenakan memang uh, General Izam Hajis ini uh, sudah memasuki masa pensiun dan uh, nama Komjen Polisi uh, dari pada Listio ini memang sudah mencuat ke media dan kita mengetahui bahwa memang esok hari tepatnya hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021 akan dilakukan tes kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kalau kita lihat memang perjalanan karir beliau juga Sangat baik dan bagus mulai uh, dari uh, lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1991 dan uh, setidaknya juga perjalanan karir beliau sampai terakhir di Bares Krim polri ini juga mempunyai catatan positif. Anda jangan kemana-mana pemirsa, dikarenakan memang setelah jeda berikut masih dengan tema yang sama akan kami berikan informasinya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI menyepakati 33 rancangan undang-undang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dengan beberapa catatan terkait nama dan unsur undang-undang. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas menyampaikan, Badan Legislasi menyepakati 264 rancangan undang-undang dalam prolegnas tahun 2020-2024 dengan 33 prolegnas prioritas untuk tahun 2021. Kemudian yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021 ada 33. Nah inilah upaya maksimal yang kita bisa lakukan walaupun beberapa fraksi memang ada yang menginginkan beberapa RUU itu uh, bisa kita keluarkan lagi untuk tidak dibahas termasuk IKN maupun BPIP. Ya. Supratman menambahkan dari 33 rancangan undang-undang prioritas tersebut, ada rancangan undang-undang yang dapat diselesaikan dengan mudah karena hanya terdiri dari beberapa pasal sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Baik plan pengadilan tinggi umum, kemudian pengadilan tinggi agama dan pengadilan tata usaha negara tiga RU itu akan sangat mudah untuk diselesaikan karena e, hanya terdiri beberapa pasal dan itu menjadi usulan bagian dari e, badan legislasi untuk melakukan itu. Badan legislasi DPR RI berharap. Dengan disahkannya 264 rancangan undang-undang perubahan tahun 2020-2024 dan 33 prolegnas prioritas tahun 2021 dapat segera ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih lanjutkan uh, yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu uh, fit and proper test. Calon Tunggal Kapolri. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Samsuri Jal menilai bares krim di bawah kepemimpinan Listio cukup responsif dalam mengurai kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti membongkar kasus buronan Joko Chandra dan kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri menilai Listio merupakan figur reformatif di institusi Polri sehingga diharapkan membawa pembaruan di Polri dan mengakomodasi semua pihak khususnya di internal Korps Bayangkara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menilai kemampuan Listio Sigit sudah tidak diragukan lagi, terutama dari segi integritas, kapabilitas, dan profesionalitas, serta loyalitas dan pengalamannya. DPR RI berharap calon tunggal Kapolri yang diajukan presiden memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan seorang Kapolri dan mampu membawa perubahan institusi Polri ke arah yang lebih baik. Kalau kita lihat, pemirsa, bahwa apabila surat presiden ini masuk ke DPR RI, ke DPR RI yang telah memberikan nama-nama untuk dilakukan fit and proper test di DPR RI terutama di Komisi 3 DPR RI ini uh, memang ada ada jangka waktu yang ditentukan. Pada saat surat presiden masuk ke DPR RI maka uh, DPR wajib uh, untuk melakukan fit and proper test dan memberikan berbagai uh, penilaian uh, kepada pemerintah dan setidaknya ini dilakukan maksimum selama 20 hari dan um, fit and proper test memang akan dilakukan esok hari dan uh, setidaknya juga nanti kami akan hadirkan secara langsung ke hadapan Anda bagaimana jalannya fit and proper test di Komisi 3 DPR RI untuk calon tunggal Kapolri selanjutnya. Itu berarti bahwa fit and proper test uh, akan uh, menghasilkan beberapa penilaian, masukan dan pandangan dari Komisi 3 DPR RI untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, semoga Komjen Listio Sigit dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna, dan setidaknya juga tata nilai etika kepolisian Republik Indonesia akan jauh lebih baik. Dan dengan demikian, pemirsa, suara parlemen edisi saat ini telah usai. Jangan lupa selalu menjalankan A3M menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Setidaknya kita harus terus waspada menjaga kesehatan diri kita. Karena mulai dari diri kita, maka kita juga dapat menolong sekitar kita. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti, beserta rekan kerja yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.